Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal challenge lagi di game Spintire Mudrunner. Di sini ada Mobile Top GT, ada XG, ada FG40, dan satu lagi yang di belakang itu ada Samurai. Challenge sebelumnya kita di sini udah tes Grand Max sama Mitsubishi SS, tapi mereka gagal di track yang di sebelah kiri nih, guys. Jadi langsung aja kita tes yang FG40 ini, guys. Empat mobil ini semuanya crawler ya. Nggak tahu nih yang Top GT, nggak tahu udah crawler atau belum. Kayaknya sebelum ya. Yang pasti yang tiga ini udah crawler, guys ya. Jadi kita tes dulu yang FG40 ini. Walaupun aku belum yakin yang Top GT itu crawler, tapi aku coba dia bawa ke sini, guys ya, di challenge ini. Oke, bisa lolos ya. Yap, mantap. Grand Max kemarin ngegantung di situ, coy. Sama dengan Mitsubishi SS juga di situ ngegantung. Oke, untuk XG aman, FG40 aman. Ya. Stuck di situ, coy. Ini kita perlu cari selah yang pas kali ya. Kita ambil kiri, guys ya. Coba, ayo, come on. Nah, kayak gini mungkin bisa. Oke, aman, guys. Tuh. Siap. Jadi, teman-teman itu harus memperhatikan jarak antara pipa satu dengan pipa yang lainnya itu ya. Itu berpengaruh banget. Yuk, ini pasti bisa nih kalau kayu kayak gini doang. Oke, mantap, coy. Siap. Oke, kita tahan sampai sini dulu. Kita pindah ke mobil yang satunya, guys. Ya, berikutnya kita tes yang Samurai ya. Suzuki Samurai ini sama-sama crawler juga nih dengan yang FG40 tadi, guys. Tapi ini lebih pendek ya kayak ini. Sama FG40 tadi lebih pendek yang ini kayak ini. Empuk banget, coy. Cuman bannya masih lebaran yang tadi ya. Yang FG40. Oke, aman di sini. Siap. Nah, ini tracknya bener-bener ekstrim. Kemarin untuk mobil yang biasa, Grand Max sama SS nggak mampu lewat situ, guys. Ngegantung ya. Oh, untuk yang Samurai kekurangannya di sini dia di air lambat banget ya tuh ya. Yuk, terus naik nggak nih? Wah, di kayu nih nggak naik dia, coy. Masa ya nggak naik, coy? Mundur dulu mungkin ya. Coba kita mundur. Wah, kenapa Samurai di bagian air ini berat banget, guys ya. Oke, naik yuk. Wah, coba kita mainin setir. Nggak mau jalan ternyata di air, guys. Ini kemungkinan pengaruh sama bannya yang ramping, guys ya. Atau apa nih? Aku nggak ngerti dah. Selanjutnya di sini ada XG, coy. Kita tes XG-nya ya. XG dua pintu, coy. Yuk. Ini gila, tinggi banget, bannya lebar juga nih ya. Wow, kalau untuk jalur kayak gini nih XG mah enteng ya. Oke, mantap. Kalian nanti kita tarik nih yang Samurainya pakai XG ya. Wah, gila, empuk banget ya kalau pakai XG. Wow, tuh lihat tuh dipanjat, guys. Bodinya si Samurai dipanjat sama XG, coy. Wah, nyangkut sama bannya Samurai. Tuh, lihat tuh, manjat-manjat ke situ tuh. Oke, terus, yuk. Wah, mantap banget ini mobil. Di dunia nyata punya kayak gini nih, enak banget nih buat offroad, guys. Yuk. Buat nggak nih? Oke. Anjay ya, kalau udah naik mungkin bisa jalan tuh ya di kayu. Kayaknya sih cuma berat di air doang tuh si Samurai. Yuk, maju lagi, coy. Iya. Untuk XG dan FG40 atau hardtop ini ya, yang sebelah kiri aku ini lolos ya di sini. Oke, kita coba majuin Samurainya, guys. Yuk. Nah, di kayunya aman ya. Cuman di air dia berat banget tadi. Oh, mantap juga ternyata, guys. Come on. Untuk tap ini sengaja aku pasangin ban serep di belakangnya sama barang-barang di atasnya, coy. Yuk. Masuk sini, coy. Ini nggak tahu dah ini crawler belum ya. Tapi ini bannya udah mantep banget. Udah ready offroad pokoknya nih, guys. Yuk. Wih, bisa lolos, guys. Oke. Jangan remeh sama tap, coy.
di air aman ya. Dia bisa jalan. Ketimbang XG tadi kayaknya berat banget ya. Oke. Naik, siap. Samurai tadi yang berat ya. Sorry. Oke. Nah. Sampai sini guys. Kita lanjut lagi ke challenge berikutnya coy. Ini ada truk yang serem lagi nih. Sini nih. Ada ban-ban kayak gitu. Terus kayu yang malang melintang kayak gini nih. Aku nggak yakin sama Top GT nanti nih di sini nih. Oke. Si FG40 natap di situ, tapi nggak tahu nih masih kepanjat nggak nih. Wah, susah banget ya guys. Kayaknya sih emang nggak bisa lagi nih coy. Wih, itu mau manjat juga aja tuh, nggak mau kalah sama XG. Manjat ke bannya XG dah. Pas. Kita ambil kiri ya. Ban kirinya ke tanah satu coba. Wah, berat juga ternyata guys di sini guys. Yuk, terus. Oh, kepanjat juga coy. Mantap juga nih samurai. Samurai, come on. Wah, gila. Samurai coy, lolos di jalur ini guys. Come on, samurai. Oke, mantap sekali guys. Oke, harusnya ini arahnya kemari ya, bukan ke sana nih untuk track ini. Tapi nggak apa-apa dah. Kita coba dari sini, lebih menantang jadinya guys. Oke, XG di sini berat banget. Ya, kita terpaksa ambil kiri. Oke, ini kayak gini nih bisa pasti. Siap, yuk terus. Oh, berat banget. Oke, bisa. Nanti yang FG40 kita coba kayak gitu juga ya. Oh, no. Oke, parkir sini coy. Op. Oh, gila. Tapi ambles di sini. Gak bisa naik tapi ini. Oh, oke. Bisa juga akhirnya. Wah, sempat ambles di sana guys, tapi bisa naik ya. Ntar aku mau turunin yang FG40 yang stuck ini. Kita samain dengan yang lain ya. Tuh, mundurin. Oke, mantap. Tuh, ambil kiri habis. Ambil kiri habis terus. Tuh. Wah. Ternyata emang XG kalah di sini guys ya. Gak bisa coy. Kita tarik aja. Nah, oh, bentar kayak gitu. Wah, oh, masih natap ya tadi skirtnya di situ. Yuk, ambil kanan habis. Wah, di ban ini aja susah deh guys tuh. Oke, bisa. Nanjak kayu. Yap, mantap. Sebenarnya ada trik lagi satu untuk kayu yang lurus itu bisa buat manjat juga itu guys ya. Tapi coba kita ya. Apa kayak tap ini bisa nggak di situ? Wah, ban depannya ngangkat-ngangkat kayak gitu. Yuk, ambil kiri. Yap. Oke, mantap guys. Bisa juga akhirnya ya. Oh, kalau dapat selahnya pasti bisa naik ya. Kita ambil yang ringan di sebelah kiri ini agak pendek nih ya. Yuk, terus. Oke, lanjut. Siap. Oh, naik guys. Bentar. Akhirnya berhasil juga sampai sini ya semua mobil. Kita lanjut lagi ya. Sebenarnya kemarin truknya emang dari sini yang bener, tapi kita coba dari tengah-tengah sini ya. Let's go. Kita coba manjat di situ. Iya, XG aman. Wah, ini bahaya nih untuk Top GT kayaknya kesulitan nanti di sini nih. Untuk XG tinggi bannya dan lebar, jadi lolos di sini ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tancap gas, show. Oke. Oh, berhasil guys. Gaspol. Ini terakhir ini, truk yang ini. Iya, berhasil coy. Oke, mantap kalau XG udah positif berhasil guys. Yap. Oke guys, kita lanjut dengan FG40. Let's go. Gak yakin aku dia bisa lewat. Wah, natap di sini skirtnya guys.
Ya inilah kalau FJ berkosong, kurangannya di situ dia natap ya. Tapi kalau untuk tanjakan di ban itu kayak bisa ya. Kita bantuin. Mau nggak mau harus bantuin di sini guys. Natap skirtnya ya. Nah kita coba nanjak di sini ya. Let's go. FJ berkosong. Come on, let's go. Oke, berhasil ya. Kalau untuk manjat-manjat hebat ini. Tapi kalau masalah kayu yang malang melintang tadi udah susah banget ya. Tuh natap sama body, jadi nggak bisa jalan ya. Ini bisa nggak nih kira-kira? Oh, mainin ban pasti bisa. Let's go. Wah, ini sedikit agak licin kayak ini. Ini kalau tahu selahnya bisa. Oke, bisa guys. Nah, natap lagi tuh bodinya. Di situ aja natap guys dia. Tuh, kita mainin stair. Siap, dikit lagi coy. Kanan habis coba. Oke, berhasil coy. Aduh. Weh, stupi coy. Ah, no. Susah banget. Iya, berhasil guys. Oke. Dah, sampai sini aja. Oke guys, untuk samurai tadi kesulitan di air ya, nggak tahu di jalur kayak gini nih. Kita lihat aja, let's go. FJ berkosong natap, untuk samurai juga natap di sini guys ya. Samurai berat banget mau jalan. Yo, main stereo. Oke, bisa nanyak. Iyap. Oke, bisa ya. Lanjut lagi nih. Wah, di air sulit nih kalau samurai. Oh, tuh berat di air ya. Aduh, guys. Ini bisa nggak deh? Ya, bisa kayak ini ya, dikit-dikit. Come on, samurai. Waduh, bahaya nih, guys. Dikit lagi nih. Ya, dikit lagi. Oh, no. Yo. Wah, udah sampai atas pedal nih, guys. Tapi dia mundur lagi nih. Kawan. Oke, bisa. Wah, nyangkut juga di situ kayak ini. Enggak ya, masih bisa kayak ini. Yo. Enister. Ya, bisa. Kanan, kanan, kanan. Yo. Wah, licin kayak ini. Bagian kayu ini licin nih. Yo, dikit lagi. Iya, akhirnya berhasil, guys. Berat ya kalau samurai di air emang berat banget guys. Oke, sampai sini aja. Oke guys, kita lanjut dengan top GT di sini ya. Yuk. Nyangkut gak nih di sini nih? Di truk naik sih nyangkut guys. Oh no. Ya, ngegantung juga ya, sama-sama ngegantung. Wah, berat sekali guys. Tapi masih bisa jalan ya. Kita lihat di ban ini bisa gak nih? Oh, top GT. Wah, berhasil juga guys. Oke, mantap top GT. Gak mau kalah dengan mobil-mobil yang lain. Gak bisa guys ya, harus ada ancang-ancang di sini emang ya. Oh, kena danger water pula. Au. Tertarik, yuk. Tertanjakan ban tadi berhasil, tapi di kayunya licin banget ya untuk top GT. Lanjut manjat di sini. Oke, berhasil coy. Oke guys, kita mungkin sampai di sini aja challenge-nya ya. Teman-teman bisa melihat mobil mana yang paling tangguh ya, karena emang speknya ini beda-beda mobil ini guys. Kita bakal lanjut lagi di next challenge ya. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.